Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga semuanya sehat ya, dan tentunya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada video kali ini kita kembali akan mereview tanaman-tanaman yang ada di rumah Mbak Ana ya. Aneka tanaman hiasnya yang cantik dan memanjakan mata kita. Adanya aneka tanaman hias seperti ini di rumah kita tentunya akan menambah keindahan, kesejukan, dan juga kenyamanan buat kita loh. Dan tanaman-tanaman ini juga bermanfaat bagi kesehatan kita karena dia memberikan suplai oksigen yang sangat cukup untuk kita. Kalau di video sebelumnya kita sudah mereview aneka tanaman hias yang cantik, yang lagi viral dan lagi tren, yang ditanam Mbak Ana dan ditempatkan di taman teras ini, dengan rak-rak bunganya yang juga sangat elok dan sangat memanjakan mata kita. Maka untuk video kali ini kita akan mereview tanaman-tanaman hias yang ada di halamannya Mbak Ana. Kita mulai dari tiang teras yang bagian luar ini teman-teman. Di sini ada vinca yang sangat cantik-cantik sekali. Vinca ini yang cantik-cantik ini biar tetap tumbuh bunganya, biar tetap banyak. Pakai apa? Pokoknya sinar matahari langsung. Sinar matahari pagi. Kalau tidak kena sinar matahari, kalau tidak kena sinar matahari, oh bunganya kecil-kecil. Kiranya tiap hari. Vinca ini sebenarnya tidak dikasih pupuk untuk memperbanyak tanaman ya, apa bunga ya. Jadi tidak dikasih pupuk untuk memperbanyak bunga. Pupuknya semuanya pupuk kandang dia. Jadi semuanya pupuk kandang, tapi tetap bunganya banyak banget teman-teman. Cantik. Nah, ini kan jenis cantik gantung. Sekali. Ini yang jenis beda. Gantung nggih. Beda sama sing vinca-vinca biasa ngaten nggih. Iya. Kalau ini mesti gantung. Mesti gantung. Cantik sekali. Ada warna satunya tapi pas. Untuk penyiramannya kalau yang di teras-teras? Yang di teras seminggu dua kali. Seminggu dua kali. Kalau yang pakai vitamin itu dua minggu sekali. Vitamin B1 dua minggu sekali. Oh, nggih. Terus selain itu kadang-kadang juga air cucian beras. Air cucian beras. Terus B1-nya dua minggu sekali, nggih. Kemudian kadang-kadang juga pakai air cucian beras untuk tanaman-tanaman yang ada di teras. Kan semuanya nggak kena sinar matahari langsung teman-teman. Jadi kalau dicuci siram setiap hari nanti akan lonyot. Kalau untuk yang tanaman-tanaman yang ada di sini di halaman, setiap hari disiram. Dikasih B1 juga menopong buatan Mbak. Dikasih B1 juga untuk yang tanaman yang ada di sini. Oh, kalau yang tanaman yang ada di luar ini dikasih B1-nya satu bulan sekali. Medianya sama.
ya pupuknya cuma osmokot yang 6 bulan sekali. Oh, yang 6 bulan sekali pupuknya osmokot. Osmokot 6 bulan sekali. Oke. Nah, sekarang kita mulai lihat aneka tanaman hias Mbak Ana yang ada di halaman ini ya. Dari yang pertama ini ada Syngonium trekking yang diletakkan dan dirambatkan di turus. Kemudian di sebelahnya ini ada Caladium yang Green Spider. Kemudian yang ini adalah Siri Herbal. Nah, ini aku suka banget daunnya Siri Herbal, teman-teman. Mbak Ana menanam aneka macam Caladium atau keladi. Yang ini terlihat ada keladi wayang. Kemudian yang bunga yang ini, Mbak Ana lama sekali menanam, bunganya cantik tapi kami nggak tahu apa ID-nya ini. Yang sebelahnya ini adalah keladi Army. Beberapa keladi ini aku nggak tahu apa ID-nya, teman-teman. Mohon dituliskan di kolom komentar ya untuk teman-teman yang tahu. Kalau yang ini Caladium bicolor, kemudian yang di sebelahnya ini apa ya, mungkin Red Star ya. Teman-teman, mohon maaf ya apabila aku salah dalam menyebutkan ID-nya. Ini di bawahnya ada beberapa pot vinca dan juga sansevieria. Cantik vincanya, teman-teman. Di sebelah vinca ini ada sirih Brasil. Kemudian di atas sirih Brasil ini ada philodendron moonlight. Daunnya seger, kuning seger, teman-teman. Kemudian di samping kanannya moonlight ini ada sirih Brasil juga. Jadi sirih Brasilnya diletakkan di kanan dan di kirinya philodendron moonlight. Kemudian yang ini bunga apa ID-nya aku kurang tahu, Mbak Ana juga kurang tahu, teman-teman. Kemudian di sebelahnya ini ada Homalomena Andromeda. Kemudian ini Mbak Ana menamakannya Sparkle, kalau aku Anggun Ayu. Dan di sampingnya ada Philodendron Cellum. Kemudian di samping Philodendron Cellum ini kalau orang dulu bilangnya daun mangkokan ya, teman-teman. Tapi ini yang daunnya warna kuning. Kemudian di atasnya ini ada Aglaonema Bicroi. Di sini deret Aglaonema dan yang ini Aglaonema Red Cochin. Kemudian di samping Aglaonema Red Cochin ini ada ini Aglaonema Ruby. Kemudian di samping Aglaonema Ruby ini ada Aglaonema Donna Carmen. Di samping Donna Carmen ini ada dari keluarga Diven ya, teman-teman. Rimbun banget. Cantik ya. Kemudian ini ada Pilo Keris dan di sampingnya ini ada Pilo Linet. Kemudian kita bergeser ke kanan, ini ada Pilo Milano dan di pojok sana terlihat ada Skindapsus yang sudah rimbun dan dirambatkan di turus tinggi, teman-teman. Di samping Skindapsus ini ada Longiloba, kemudian di sampingnya ada Monstera King. Di bawah Longiloba dan Monstera King, Mbak Ana meletakkan tanaman kuping gajah dan di dalam kuping gajah tersembunyi itu ada Calathea ornata. Kemudian kita bergeser ke depan sedikit. Ini Mbak Ana punya beberapa tanaman anggrek. Mungkin ini anggreknya dendrobium dan anggrek bulan ya. Ini warnanya itu cantik-cantik, teman-teman. Ada yang warna putih, warna pink, warna ungu dan juga warna kuning. Indahnya bunga anggrek memang luar biasa ya, teman-teman. Kita nggak akan pernah jemu ataupun bosan untuk memandang bunga-bunga yang cantik ini. Kemudian kita bergeser ke atas. Ini di atas anggrek-anggrek ini ada philodendron lagi, Brickelly. Rimbun banget ini, teman-teman.
Kemudian di sampingnya ini ada keladi tengkorak ya. Kemudian di tembok belakang sana Mbak Ana menempelkan beberapa pot yang dipakai untuk meletakkan sirih lemon. Kemudian di sini Mbak Ana juga menanam Syngonium mujito yang sudah besar dan dirambatkan di turus yang tinggi ini, teman-teman. Syngonium mujito ini daun atasnya itu belah tiga, teman-teman, tapi kalau yang bawah-bawah sini masih belum pecah. Dan di sampingnya ini ada red emerald yang daunnya itu cantik sekali, teman-teman, warna-warni seperti itu. Yang daun mudanya ini warnanya pink-pink setengah orange. Kemudian di sampingnya ini Mbak Ana menamakannya zarumbet ya. Daunnya kayak kalatea yang pisang, cantik sekali. Dan yang ini red cardinal. Tiga jenis tanaman ini daunnya mempesona ini, teman-teman. Coba kita lihat dari agak jauh. Nah, cantik kan? Kemudian di baliknya sana itu terlihat ada Philodendron Ducklot. Kemudian di sampingnya ini dari keluarga sirih, cantik banget. Tapi ini Mbak Ana dan aku kurang tahu apa ID-nya. Dan di samping atasnya lagi ini ada pisang panglima tapi yang variegata. Nah, ini daunnya variegata, cantik teman-teman ya. Kemudian di sampingnya ada sirih mican yang sudah rimbun dan ini juga dirambatkan di turus. Dari sini kita bergeser ke sebelah timur. Ini di bawah pohon mangga Mbak Ana meletakkan beberapa macam tanaman dan terlihat yang besar ini adalah Anthurium cemani. Lihat nih teman-teman, daunnya lebar banget. Coba aku pegang ya. Wow, lebar banget. Ukuran jumbo ini teman-teman. Di sampingnya ini ada Royal Queen yang juga sudah besar ini teman-teman. Nih, daunnya lebar juga kan. Tanaman-tanaman ini ditempatkan sama Mbak Ana di bawah pohon mangga. Nah ini, dan di pohon mangga itu juga Mbak Ana menempelkan atau meletakkan tanaman-tanaman gantung seperti ini, minkawe, kemudian ada kadaka, dan ini tanaman gantung keribu, lebat banget daunnya teman-teman. Dan di bawahnya itu ada mid leaf, kemudian di bawahnya lagi ini ada monstera. Kemudian kita bergeser, kita jalan ke sebelah utara. Di bawah Anthurium cemani, Mbak Ana meletakkan ini Sri Rezeki. Kemudian di sampingnya ada sepatu pilum. Kemudian yang di ini ada Homalumena. Yang ini sepatu pilum Bangkok dan yang ini sirih kraton yang cantik sekali karena sudah besar dan tinggi sekali diletakkan atau dirambatkan di turus. Dan di sampingnya ini tempat Mbak Ana membibit tanaman baik dari cacahan bonggol maupun katingan batang dan katingan daun. Bunganya 1 meter lebih. Oh ini bunganya 1 meter lebih. Kalau berbunga anggrek bambu
kalau berbunga, tingginya bunga atau panjangnya bunga 1 meter lebih. Ini rahasia subur tanamannya apa nggih? Dari medianya dulu, medianya pakai. Kalau yang buah-buahan itu ada tanah, kompos, terus pupuk kandang. Tanah, kompos, pupuk kandang. Sama sekam. Sama sekam. Ya. Sekam yang biasa. Sekam biasa. Sekam kalau biasa. Yang bunga itu sekam bakar. Kalau yang bunga sekam bakar. Tapi tanpa tanah. Sekam bakar, kompos, pupuk kandang, kokopit. Oh, kalau yang bunga, pupuk kandang, kompos, kokopit. Sekam bakar. Sekam bakar. Oh gitu, oke. Kalau ini bunganya bagus, ini apa untuk, buah apa ini? Ini bunga untuk makanan lebah itu kan ada lebah. Oh, bunga untuk makanan lebah, ya, teman-teman. Ya. Beliau memelihara lebah, ini bunganya untuk makanan lebah. Ini buah langka. Buah langka? Ini Mbak Anto. Mirakil namanya. Jadi, Mirakil. Jadi kalau habis makan ini manis. Jadi manis. Oh, mirakil itu ya. Ya, ini tinggal kecil-kecil. Oh, buahnya memang kayak nanti agak sedikit lagi. Ya, ini masih kecil-kecil. Oh. Buahnya kayak terus gitu. Terus. Memang ya kecil itu buahnya. Besar. Oh, nanti bisa besar. Jadi kalau teman-teman makan buahnya Mirakil ini, sehabis makan ini teman-teman makan apapun nipis, juga jeruk manis. Yang jeruk nipis meskipun kecut rasanya jadi manis. Kopi pahit pun jadi manis. Luar biasa. Dan tanaman bunga yang warnanya merah yang ditanam Mbak Ana di luar pagar ini pun ini juga bisa di sebagai makanan lebah, teman-teman. Kemudian yang ini waru variegata. Cantik sekali waru variegatanya, teman-teman. Dan di samping waru variegata ini ada walisongo, kemudian ini sansevieria. Dan ini ada yang cantik merah-merah. Lombok atau cabe. Cantik ya. Jadi satu saat biasanya kan satu ya. Mm-hmm. Ini tiga, isinya tiga. Oh, sudah. Satu tangkai isinya tiga. Bukan satu tangkai. Ya, satu tangkai. Oh iya, gembel-gembel kayak gini, teman-teman. Jadi satu tangkai isinya tiga, gembel-gembel kayak gini. Tiga atau empat. Kemudian di sampingnya ada bunga anggrek, warnanya ungu cantik, dan juga ada cemara kupu. Ini ada beberapa bunga gantung, yang ini lipstick, yang daunnya bulat. Kata Mbak Ana kalau daunnya bulat warna bunganya pasti pink. Dan yang ini aku kurang tahu apa ID-nya, teman-teman. Tapi cantik sekali loh ini, keriting-keriting kayak gitu. Apa ya, kalau teman-teman tahu silahkan komentar di kolom komentar ya. Dan yang ini Wijaya Kusumo gantung ya, cantik. Dan di lantai atas itu, teman-teman, Mbak Ana juga menanam dan meletakkan aneka macam tanaman. Di sana ada puring, kemudian mangkokan, kemudian ada bambu Jepang, ada tanaman delima merah, dan juga buah tin. Dan satu lagi adalah tanaman wali songo atau wali sembilan. Tanaman yang menjuntai ke bawah itu namanya Lee Kuan Yew, teman-teman. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa like, komen, share, subscribe, dan juga aktifkan tombol loncengnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.